sarapan atau makan siang mesti kamu kantin kampus. Ngapain? Makan. Sama siapa sendirian? Biasanya sendiri sih. Enak habis. Hai guys. Hari ini ada yang mau ngajak makan. Nih orangnya nih. Kita mau makan makanan Kazan. Uzbekistan. Ah, Uzbekistan, sorry. Jaraknya dekat dari sama. Berapa jaraknya ke sana? 1 kilo. 1 kilo guys, kita jalan kaki. Ini -17 sekarang. Kita nyebrang ke sana. Просто рыб. А есть ножик? Да, сейчас. Я говорю, не кажется. Да, это. А когда я говорю, я говорю, снимаю на меня. Ini tuh jamur, terus salad. Ini apa ya? Roti kentang. Roti kentang. Terus ini? Ini bakso. Bakso, bakso nggak mungkin. Ini bakso. Seriusan? Bener. Bakso telur. Ini pesanan aku, totalnya. Lihat nih appetita. Ini nggak tahu kenapa kayaknya kecil banget ya. Ramai banget orang Rusianya. Ya iyalah orang gua kan di restoran Rusia. Ternyata benar isinya telur ini bakso. Bakso versi orang Rusia. Tehnya orang Rusia. Nggak ada gula. Oh, harusnya tadi minta ya. Ini biasanya nggak minum gula. Kalau di kantin kampus, ada namanya teh Jawa, Princess Java itu pernah aku bikin. Itu ada 1 celup 7 ribu. 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu. Ini next ada jamur sama keju. Lumayan kenyang banget. Gimana mas, enak gak makanan Rusia? Enak lah. Enak. Kok kalau gak dienakin gak betah? Oh gitu, oke. Ini kelihatannya enak banget. Ini tuh mie pakai labu sama ada telurnya. Rasanya sih katanya kayak mie Aceh. Mari kita coba. Lumayan enak sih. Btw kalau di Rusia itu makanannya nggak pedes, ini tuh cuman warnanya aja merah, cuman rasanya nggak pedes. Dia ngebungkus makanan dong. Isinya apa itu? Nasi ayam doang. Nasi ayam, tapi enak ya?
Berapa ini harganya? Berapa ya? Ini kan teman ini 20-an. Oh, ini harganya 20.000. 30-an. Oh, ini itu ya paha ya? Ternyata di Rusia ada kantong plastik kayak gini juga, guys. Sudah mulai rame. Ini gue gak habis dihabisin sama Gratio. Mulai banyak yang makan di sini, guys. Sekarang jam 3. Kan jam 3 kan mulai. Iya, jam 3 ya. Enak ya, Mas? A few moments later. Gila, ini dingin banget. Itu makanannya Radia tiap hari, Radia orang Depok. Makanannya siapa? Makanannya Radia tiap hari. Oh, dia orang Depok. Orang Depok. Mbak Kaila, Radia. Kita udah selesai makan, guys. Dingin banget. Mandi berapa kali sih? Mandi sehari sekali. Harus mandi pokoknya. Kenapa emang? Enggak. Kadang-kadang mandi juga instan. Aku sih nggak tiap hari mandi. Setiap hari mandi. Biasanya kan kalau di rumah di Jakarta sehari dua kali mandinya. Di sini sekali doang, guys, kalau mandi.